Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita akan kuliah bagi pas sebelum amal Ramadan. Ceramah kita pada hari ini yaitu Al-Qadir Datuk Dr. Abdul Qasim bin Abdul Rahman ataupun lebih dikenali sebagai Abu Anas Madani. Seorang pendakwah bebas dan ceramah merupakan musyrif yaitu penyedia pondok sunnah dunia juga masyarakat di tempat syarikat Kodes Islam termasuk Bias dan juga merupakan ahli panel Majlis Perundungan Islam MPI Malaysia. Jadi tanpa boleh termasa hamba buka peluang peluang-peluangnya kepada Al-Fadir dan Al-Fadir untuk berkongsi ilmu kepada kita semua. Noleh. Bunyi dah. Ni, suara ni kena. Angin kuat. Cek angin tu. Teh suara tu. Tak. Okey. Buat so kalau kuih. Kalau so mengganggu, buat sikit. Ini tak mana? Bakal tak pasal dia? Pakal je. Ini, pada ini. Ini. Dia ini. Jangan kena sini, tak apa. Sebab dia suara dia masuk. Masuk dalam. Dia mau panah. Panah ni sak. Panah. Kena wi tak sepanah mana aja. Lah ni kak. Ya gitu lah tak. Rakaman tu kena bunyi dah. Hello. Assalamualaikum. Dah gitu. Tak bunyi. Tak sambung. Apa? Sekalian jadi? Jadi tu. Jadi. Oh, dia nak kosek paru. Nak tengok bisa ke tak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil. Mana dia teh? Dia bunyi sama dia. Jadi Alhamdulillah Al-Fadhil Tuan Imam Pengurusi Yang Terkuasa Masjid
muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 26 hari bulan Mac 2022 bersamaan dengan 23 Syaban 1443. Maknanya kalau kita kata tajuk kita ni ambang Ramadan tu kena sangat dah tu dah. Hanya beberapa hari lagi. Hari ni hari Sabtu, minggu depan duk sibuk dengan nak terawih dah tu. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang Ramadan, maka perbincangan kita juga tentang apakah persiapan. Sebagaimana tajuk yang ditulis, menggilapkan hati, kuatkan semangat untuk menyambut Ramadan. Jadi bagaimana, apakah tip ataupun yang dikatakan semangat tadi, apa yang patut kita buat bila kita nak sambut Ramadan itu, nak gilap setara mana? Maka para jemaah sekalian, insyaAllah dalam masa yang kita ada ini, ana akan cuba bawa tuan-tuan dan puan-puan mengembara. Kita nak tengok apakah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah buat Nabi, untuk kita nak ambil qudwah, uswatun hasanah di dalam Ramadan untuk tahun ini insyaAllah. Kita sambut Ramadan banyak tahun dah. Nah, ikut umur masing-masing lah. Ada yang sambut 70 kali pun ada dah. Ada yang sambut baru 20 kali. Ada baru 9 kali ni, berapa kali ni? Ya? Berapa umur? Umur dia pun tak tahu berapa dah dia. Ha. Jadi yang betulnya, kita kena ingat setiap kali kita sambut Ramadan, pasti ada suatu perkara yang kita rasa pelik. Rasa menarik. Macam mana pelik kita tu, taklah kita cerita kepada orang. Tak, hok cerita kepada orang benda pelik ni, orang pelik nama dia. Jadi jangan cerita. Sebab itulah kalau kita jumpa Lailatul Qadar dengan tanda-tanda dia sekalipun, tak payah cerita kepada orang. Kita ni suka cerita. Mari, bila mari 10 akhir Ramadan nanti, ada orang mesej pagi-pagi di atas gambar kita. Dia kata, ustaz, ni matahari tempat saya. Lailatul Qadar ke semalam? Kata tak ada apa, mai cari Lailatul Qadar dah ni. Nah. Kalau kita kata ya, kali malam tu tak pergi masjid dah lah. Mungkin jumpa dah ke semalam. Jadi benda-benda yang pelik-pelik, yang ajaib, kalau kita tengok sekalipun, itu adalah merupakan rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah buka. Ada orang yang nampak, tapi bukan untuk diceritakan kepada orang. Bahkan orang yang cerita benda pelik ni sebab dia nak naik taraf dia. Orang nak suruh kagum dengan dia, rasa dia hebat. Oh, hebat dia ni. Taraf wali ni, kasyah. Jadi, akhir sekali, ramai orang pakat cari dia pula. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata Ramadan, apakah yang kita nak buat bila mari Ramadan? Dalam senarai yang kita bagi malam ini, insyaAllah ada senarai. Ada lebih kurang ada 10 perkara yang kita nak buat. 10 perkara. Ana akan baca satu-satu supaya menjadi garis panduan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat orang panggil jadual. Apakah agenda yang aku nak buat sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Kita tahu Ramadan satu bulan yang Allah Taala pilih daripada 12 bulan. Inna 'iddatash-shuhur 'indallahi 12 syahra. Fi kitabillah yauma khalaqas-samawati wal-ardh. Allah Ta'ala dah tetapkan dalam satu tahun tu ada 12 bulan. 12 bulan ni Tuhan gazet daripada bila lagi? Daripada hari dijadikan langit dengan bumi. Maknanya kita tak boleh lagi nak ubah 12 bulan pergi jadi 14, tak jadi. Hai, lama teh 12 ni. Buat 10 boleh tahun ni. Kita buat boleh, orang pakarnya tidak. Betul tak? Ha. Maka bulan itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma waktu menamakan bulan itu
Ha, itu masa tu orang Arab dia tengok kepada keadaan. Sesuai. Kebetulan bulan Ramadan waktu dia namakan itu, dia panggil bulan kena ke musim panas. Sebab tu Ramadan nama dia Ar-Ramdu dengan makna panas. Panas apa tu? Panas belaka. Ramadan ni dah. Kadang-kadang kita panas matahari. Ada kalanya panas tubuh kita tu sebab tak boleh minum air. Ada juga yang mengatakan kepanasan Ramadan itu untuk membakar dosa-dosa anak Adam. Kita kata alhamdulillah. Maka Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah. Tanda ni, pelajar-pelajar yang suka mencatat surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok dalam nota, kalau dapat nota tu ada di awal kertas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان بولان رمضان. Ini di antara bulan yang Allah sebut nama dia. Tuan-tuan pelajar tanda. Bulan apa lagi ada nama dalam Quran? Bulan apa? Ramadan disebut. Maka disebut dengan nama dia Syahrul Ramadan. Apakah bulan Ramadan? Allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturun padanya Al-Quran. Bulan yang diturun padanya Al-Quran. Bila ke Quran itu turun? Kejap lagi kita cerita. Kemudian apakah fungsi Al-Quran? Hudan linnas. Menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, yang membezakan di antara hak dengan batil. Maka Allah kata apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa dia jumpa dengan bulan Ramadan, wajib dia kena berpuasa. Ayat ini sambungan daripada ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, diperdukan ke atas kamu puasa. Maka para jemaah sekalian, kita hari ini kita kena insaf, kita kena sedar bahawa Ramadan, puasa, Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaitan Nabi dengan Ramadan satu kaitan yang cukup mantap, yang cukup besar. Kenapa kita kata kaitan Nabi dengan Ramadan besar? Sebab permulaan turun Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bermakna para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditabalkan menjadi nabi bila apabila turunnya Al-Quran, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka nabi jadi rasul pada bulan Ramadan. Bulan diturunkan Al-Quran, cara penurunan Al-Quran itu ada beberapa cara. Baik. Kita nak ambil kaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ramadan. Maka Ramadan itu bulan Al-Quran. Bila Al-Quran turun, Nabi pun menjadi nabi. Sebelum daripada itu belum ditabalkan lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mari bulan Ramadan meletakkan suatu garis panduan yang cukup besar sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza asy-syahra qad hadarakum." Wahai para jemaah sekalian, bulan Ramadan telah datang. Di sini para ulama mengambil istinbat bahawa kita kena istibsyar, bergembira dengan kedatangan Ramadan. Ini di antara tanda kita gembira, ni lah. Ada majlis ulang kaji memperingat balik kedatangan bulan Ramadan. Adapun hadis yang disebarkan dalam poster-poster
dalam TikTok mengatakan siapa dia memperingatkan kedatangan bulan Ramadan boleh pahala sekian-sekian, itu tak betul tu. Kalau jumpa poster tu, hapuskan, delete. Jangan dijadikan poster hadis palsu berantai. Tahu tak? Setiap bulan ni daripada bulan Muharram lagi. Oh, siapa dia memperingat kedatangan bulan Muharram boleh pahala sekian-sekian. Mari senyap sekejap. Mari bulan Rabiul Awal, mari pula. Bulan Rajab masuk, bulan Ramadan mari pula. Dia berantai dan dia pun modify. Dia pandai kan main internet ni. Ya. Setiap bulan ada hadis sama ya. Ada palsu tu belakang yang dia bawa. Tapi cerita lain-lain. Maka para jemaah sekalian, kita tidak perlu pada hadis-hadis palsu untuk membawa menguatkan semangat kita, sebab kita sudah ada hadis yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadara." Bulan Ramadan telah sampai. "Wa fihi lailatun." Dalamnya ada satu malam, "khairum min alfi syahrin," lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab apa Allah Ta'ala beri kepada kita 1000 bulan? Kenapa? Ada sebab tu. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa dia terhalang daripada meraih kebaikan pada bulan Ramadan itu, orang itu telah terhalang daripada segala kebaikan. Na'udzubillah. Sebab itulah kita nak buat persiapan ni, supaya dengan persiapan itu kita boleh ingat, kita boleh sedar bahawa bulan ini bukan seperti bulan lain. Jangan duk kira. Allahu akbar. Wala yuhramu khairuha illa mahrum. Nabi SAW beritahu, tidak terhalang daripada kebaikan Ramadan ini kecuali orang yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadith rawahu Ibnu Majah fi sahihi Sunan. Maka para jemaah sekalian, jelas kepada kita bulan Ramadan. Nabi perkenalkan Ramadan itu dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang terdapat pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Ramadan, dia sebut Al-Quran. Maka kita mengatakan Ramadan itu bekas kepada Al-Quran. Ramadan wi'a Al-Quran, bekas kepada Quran. Kita ni tak makan bekas, kita makan isi. Betul tak? Saya pergi melawat satu negara, jumpa dia punya gelas mangkuk dia comel. Kita pun beli mangkuk ni, beli pinggan comel, harga dia RM500 sebiji. Kita punya meja untuk 8 orang. Tidak meja 8, meja ni ada. Kena belaka buat bagian meja ni, tak? Nak beli 8, RM500 sebiji, pinggan saja berapa ribu? Berapa ustaz? 500 kali 8 dia pun. 4,000 pinggan saja. Ha, dengar. Panggil kawan-kawan mari tengok pinggan. Hei, pinggan aku beli di negara mana ni? Kira negara mana pun. Beli Mekah kau, beli Cina. Pinggan ni goli-goli 500. Bila kita dengar pinggan harga 500, tuan-tuan hok mari ni duk mikir apa benda nak isi dalam pinggan. Betul tak? Oi, makan nasi sedap ni. Kalau tidak nasi kambing, nasi unta ni. Sekejap berasa mari mi Maggi masuk dalam tu. Allah, pinggir harga 500, mi harga 1,500. 1,500 ke sopik? Sungguh ke tidak? Itu diimbarat kata, Allah sebut syahrul Ramadan unzila bihi al-Quran. Bulan Ramadan tu bekas untuk mengisi Al-Quran, tiba-tiba kita tak isi. Ini jadi kita kata satu manusia yang rugi, duk bangga dengan Ramadan, bangga dengan datangnya Ramadan, tapi tidak mengisi Ramadan itu dengan isi yang sepatutnya kita isi. Karena itulah dikatakan Ramadan syahrul Quran. Ramadan di bulan Al-Quran. Pihak masjid mesti menyediakan, bukan nak ajar ke masjid tu, maknanya kita sediakan kelas-kelas tadarus Al-Quran. Baca. Di masjid ana lain sikit dia punya cara. Daripada Allahyarham arwah Mula Hayuh lagi ni, tadarus kita khatam Quran sekali dengan terjemahan. Aku nak kena buat tu. Ai panjang tak? Nah, tak terjemah ni pun panjang dah. Mana kita baca ayat, lani kita terjemah pimpinan Ar-Rahman. Baca. Baca satu ayat, baca terjemahan. Baca ayat, baca terjemahan. Tapi kita tak hurailah. Kalau hurai tak panjang pula. Ha. Huraian masalah lain. Mana kita kena usaha supaya paling tidak di bulan Ramadan ni ada beberapa kali kita khatam Al-Quran.
Hak kita baca sorang, kita baca. Hak kita tadarus bersama dengan sahabat-sahabat di masjid, kita buat. Yang kita kalau boleh, kita juga ambil satu masa, setengah jam, 20 minit, kita dengar, dia panggil tadabur Al-Quran. Tadabur Al-Quran ni kita dengar huraian satu ayat, contohnya, kita baca dan kita nak faham ayat yang tersebut. Terus ambil ayat banyak, ambil ayat Ramadan, ayat puasa yang kita kata. Ayat puasa ni, di antara benda ajaib yang berlaku kepada ayat puasa ni tuan-tuan, Allah Ta'ala letak setepak ya ayat puasa. Daripada ayat 1, berapa tadi? 183 surah Al-Baqarah. Cuba buka ayat 183 surah Al-Baqarah. Dia berakhir dengan ayat. Ini ni Al-Quran mudah. Tak? Baca tak saya baca ya. Al-Quran tu ada dah dalam duk dalam poket. Kata baca cerita lain. Ha. Tengok ayat 183. Mari kita ni cara kita nak tadabbur ayat. 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuan-tuan tengok. Sebelum ayat 183 dia ada tiga kali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Ayat 178. Kemudian ya ayat 180 kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Itu ayat wasiat. Barulah mari ayat kita ni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, diperdukan antara kamu puasa. Ayat puasa ni lajak pergi kepada sampai kepada ayat 188. Daripada 183 kepada 188 itu dia panggil ayatus siyam, ayat puasa. Dalam ayat ni kalau kita tadabbur sikit-sikit ya tadabbur, satu ayat, setengah ayat sepanjang bulan Ramadan, kita kata kita akan dapat ilmu yang begitu banyak, ilmu yang begitu besar. Sebab tu dia kata tadabbur ni kita tak baca panjang, tapi kita untuk kita baca, untuk kita khatam, kita khatam lah satu juzuk satu hari, dua juzuk satu hari. Bahasa bulan Ramadan ni bulan digalakkan baca Quran banyak, maka tidak ada had, tidak ada limit. Kalau tuan-tuan tengok dalam kertas yang saya bagi tu, tengok Ramadan dan Al-Quran, ajaib tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia boleh khatam 60 kali sebulan Ramadan. Ha, metos ke hakiki? Eh, ni pelajar ni tahfiz ke ni? Pelajar tahfiz? Ke tak? Tahfiz? Awak baca satu juzuk apa minit? Hah? Berapa? 10 minit. 10 minit habis satu juzuk. Boleh? Ay, setengah jam hok kita. Hok ngakak ni hok tak habis, tak ada setengah jam. Dia 10 minit ya satu juzuk. Lebih sikit 15. Kalau 15 minit satu juzuk, kita ada 30. Cuba kali 15 kali 30 jadi berapa? Mari kita main matematik malam ni. Nak cerita bukan metos, bukan benda dongeng. Ha, kalau 10 juzuk, 10 minit maknanya 30 juzuk baru berapa minit? Berapa? 300 minit. Ha, cikgu matematik ada. 300 minit berapa je? Neje. Kalau 15? 15 minit. Eh buka apa telefon tu. Kecik. Eh. Ha. Haji puan jadah kan ni. Ha. Eh? Berapa? 150 minit. Berapa je? Eh dia kena kali je. Ha, cepat nak habis masa ni. Baik, kita letak. Kalau andai kata kita buat 15 minit satu juzuk, 15 minit kali dengan dapat 30 juzuk, kita ada 450. 450. 450 bagi dengan 60 minit saja, berapa? Baru 7 jam setengah. Logik tak logik? Logik pula. Nah. Nah. Maknanya 7 jam setengah, satu hari kita ada 12 jam. Betul lah tu. Kalau kata Imam Syafi'i boleh khotam sehari sekali, malas sekali. Logik.
Tuan-tuan jangan duduk rasa Allah iman sampai ini nak puluknya banding tu. Tak usah ambil sampai ini. Sekarang ni tu ustaz-ustaz kita ni yang bahasa Arab boleh cek dalam internet, budak Arab di Mekah, nama dia Jihad Al-Maliki, dia kata dia telah mengulang balik sejarah legasi salafus soleh. Dia kata aku telah khatam pada tahun ni 60 kali sebagaimana dalam cerita Imam Syafi'i. Ha, kenapa kita beri semangat ni? Nak suruh tuan-tuan boleh kata malam ni insya-Allah ustaz, kalau tidak 2-3 kali khatam tahun ni. Boleh kata dia? Jawab derah insya-Allah kata. Oh biar semangat kah? Nah, ha, tu dia nya baru-baru. Baru naik gerang kita pun nak ceramah hikmah derah-derah. Ha. Ni Allah. Panjang ya ustaz. Eh panjang apa? Satu hari ke malam 12 jam. Malam aku pakai siap pula 12. Maknanya kalau kita ambil, kita letaklah dalam setengah jam 40 minit baru satu juzuk. Nah. Kita ada lagi 11 jam lagi hak ada. Tak boleh kau kita beri kepada Al-Quran di bulan Al-Quran ni masa yang cukup untuk kita bertadarus, untuk kita baca Quran. Tulis kata-kata hikmah daripada para ulama, dia kata apa? Berilah masa untuk Al-Quran. Kita war-warkan kata-kata hikmah ni. Berilah masa untuk Al-Quran, jangan bila ada masa baru nak baca Quran. Betul kata-kata dia. Kita kena peruntukkan masa untuk Quran satu jam satu hari, satu siang, satu jam malam. Jadi hai, tak apalah. InsyaAllah kalau saya ada masa saya baca. Jawabnya tak ada masa. Buktinya tuan-tuan, kita dengan kita bersahabat dengan kawan kita. Eh, di rumah aku, insya-Allah. Berapa ratus kali dah insya-Allah tu. Eh, jak dia mula-mula dia tukar mari ke kawasan kita ni sampai lo ni, insya-Allah lagi tak pergi kali habuk. Cuba beri masa ke dia. Aku jemput mu malam jemaah ni atau malam satu ni di rumah. Tarikh sekian. Siapa tu siapa? Itu dia kata, kita kena beri masa, jangan tunggu masa ada. Allah. Itu dia panggil kita dengan Al-Quran. Jadi kita letak syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kita kena buatlah macam mana pun para jemaah sekalian, biarlah di bulan Ramadan ni bunyi Al-Quran di mulut kita, bunyi Al-Quran di telinga kita, kita beli CD, beli MP3 semua sekali. Nah, masuk dalam kereta, perak buku Quran. Oi, nak dengar cerita, cerita gapo? Sebelah bulan dah dengar cerita, tak habis-habis. Dek main cerita bagai naik, bagai turun. Lagu tu, bagai naik, bagai turun. Beli juga kita, kau tak beli? Beli juga, tak sudah, tak sama masalah. Balik ke rumah, biar bunyi juga. Kita panggil alat-alat ni, MP3, apa benda, keset dulu, zaman dulu keset tu. Biar bunyi dalam rumah. Kalau kita tak boleh baca pun, biar alat ni dulu baca. Semua sekarang dalam handphone kita, macam-macam tok guru ada tak? Kalau malam-malam tu kita boleh live dengar di apa ni solat tarawih di Masjid Haram. Biar kita teriak sekali dengan Tok Imam. Tok Imam teriak, kita teriak juga. Ana satu malam semaya di Masjid Haram Mekah. Solat Isya. Allahu Akbar. Nama dia Syekh Dr. Khalid, Tok Imam tu. Dia baca Quran. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Dia baca tepi Kaabah. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh laki-laki ni sebab dia kata Tuhan aku Allah. Dia teriak menangis sungguh-sungguh tepi Kaabah. Tok Imam. Kita pun perasan orang sebelah kita menangis, kiri kanan kita menangis. Balik di hotel tanya makcik-makcik orang semaya tu. Orang Arab menangis tak apa dia faham. Kata teriak pada dengan Tok Imam ni. Dia teriak. Ayat tengok Al-Quran ni dia boleh sentuh perasaan. Teriak tu sebab Tok Imam teriak ke sebab faham? Hai, kata makcik sebab Tok Imam teriak. Nak faham tak faham dah kita. Bila kita cerita pula kenapa dia menangis? Sebab waktu dia baca ayat ataqtuluna rajulan yaqulu ya, ingat tak pada waktu tu Nabi sedang diancam, dicekik oleh buah-buah Quraisy dekat dengan Kaabah. Abu Bakar mari sentak tangan buat Quraisy. Abu Bakar baca ayat ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh dia ni sebab dia kata Tuhan aku Allah. Jadi imam tu teringat kepada Nabi sedang diancam dekat Kaabah, dia menangis malam tu, satu masjid menangis dan orang-orang yang dengar juga menangis walaupun tidak faham. Nah, itu kita kata Al-Quran ni biasa apa mereka kita boleh menangis dengan dia, kita boleh suka dengan Quran, biarlah Quran itu menyentuh perasaan.
Sebab tu Al-Quran ni Allah Ta'ala kata apa? Menjadi Al-Quran hudan linnas, menjadi petunjuk. Wabayyinati minal huda, penjelasan segala petunjuk. Wal furqan, pemisah di antara hak dengan batil. Jadi para jemaah sekalian, kita pergi kepada Al-Quran. Bila kita duduk dengan Quran, biarlah kita menjadi ahlul Quran. Sekurang-kurangnya pada bulan Ramadhan ni, dia panggil bulan Al-Quran. Kalau mana tak ada lagi dalam telefon di Al-Quran, suruh anak isi cepat-cepat. Masuk dalam handphone ni, aku nak baca Quran. Tak ada alasan dah kita. Dulu kata Allah, nak baca Quran tak ada wuduk. Hey, kalau dengan handphone ni, kita boleh baca Quran bila-bila masa. Tak ada wuduk boleh sentuh. Ha, sudah kejar dah lah. Ya. Kalau kita tak ada wuduk, boleh tak kita bawa Quran? Bawa telefon, boleh? Kau kena ambil wuduk dulu. Ha? Ha, nak juga tu. Ha. Kalau nak masuk tandas, tinggal luar lah, sadar Quran. Menarik. Para ulama kita ni, Masya Allah, dia kaji tuan-tuan. Dia kata, mana ada Quran dalam ni? Tak ada Quran, ada bayang. Dalilnya kalau kita ambil kapok, kita belah ni, kau jumpa Quran dalam ni. Ada ke tak Quran? Tak ada. Ha, cuma kalau nak masuk tandas, janganlah buka skrin. Kau tulis ayat tu, tutuplah jadi gelap. Tak ada masalah masuk balik. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Selalu anak ada ulang kaji. Ketika kita tadabur ayat, kita mengatakan makin kuat sains dan teknologi, bermakna makin tinggi hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Dulu waktu kita baca surah Iza Zulzilatil Ardu Zizalha, kan? Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara, waman ya'mal mithqala zarratin syarran yara. Buat hak baik pun muka tengok, buat hak tak baik pun muka tengok. Kita duk mikir, macam mana kita nak tengok? Mari sampai kita hari ni, dia sendiri jadi berlaku. Nah, tak ada orang nak pukul gambar, dia sendiri pukul gambar dia. Lepas tu dia post, dia tulis. Maknanya, ayat-ayat yang kita baca dulu, zaman kita hari ni sudah menjadi bukti bahawa perkara yang tersebut mudah bagi Allah. Allah Ta'ala tunjuk satu demi satu keluar. Kita masyarakat kita ni suka baca Yasin. Malam-malam baca Yasin. Tak, malam Jumaat baca Yasin. Orang sakit baca Yasin. Apa saja pun Yasin. Anak duk kuasa dalam kelas mak baca Yasin demi pagar, baca Yasin. Perasaan tak perasaan kita? Bila sampai kepada ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ha, sambung. Nah, tu tali dia baca Yasin ingat. Kalau sebut sambung ayat lain tak apa nak ingat. Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Sama kita hari ni siapa bercakap? Tangan ke mulut? Nah, dua-dua bercakap. Nah, kadang-kadang mulut tak cakap. Dia jumpa kita kali-kali tak ayat apa. Eh, balik rumah hantar mesej. Tak. Jemput mari rumah petang ni. Eh, kata awak kecek dengan saya tadi ke tak ayat? Tangan bercakap lah ni. Suami dengan isteri lagi tu, anak dengan ayah tu, dia duduk atas kereta, boleh dia mesej ke mak dia? Mak, kedah ayah kau orang depan tu. Mak dia berjawab, okey. Bisik dengan abah-abahmu, budak-budak bintang nak berhenti depan tu. Hadha, ini semua dipanggil min asyratis sa'ah. Makin tinggi teknologi, makin tinggi hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Kalau zaman dulu, makcik-makcik kita ni kata dia tak pandai nak baca Quran. Ana ni banyak ngasuh orang tua-tua. Orang tua-tua mari pondok. Bila mari kita test lah dia baca Quran. Tau, baca. Macam-macam lah bunyi tu. Bila kita tanya dia, bapa dia tak ngaji Quran sekarang zaman muda dulu. Ngaji masa muda. Lepas tu, dia boleh hayuh dia tu. Kau duduk beranuk. Dia kata. Ha, dengan majik almarah lelaki tu. Kau tak ada. Kata berapa anak? Tak ramah ustaz, 15 aja. Wah, hati orang sampai dulu. 15, 10 anak dah. Lama kita lah ni 3. Kalau 3 tu jawab dia. Berapa anak? 3. Berapa? Kalau 5 selur sikit. 5. Malu pun zaman kita ni beranak ramah. Mana kalau orang dulu tak boleh baca Quran sebab tidak ada alat komunikasi yang baik. Zaman kita hari ni pay boleh baca Quran. Pay boleh baca Quran kata dia. Macam-macam lagu ada. Ha, boleh tukar. Nak dengar Imam Masjid Haram, pecek tobik Sudais. Tobik orang ni. Ai nak Imam Masjid Madinah pula, tobik orang ni. Ali Al-Huzaifi contohnya. Hafizahullah. Maknanya
Zaman dulu kalau orang tak ngaji Quran, tak ngajilah dia. Tapi zaman kita ni kalau tak belajar Quran, banyak alat-alat komunikasi. Bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah? Bolehkah kita jawab masuk bila masuk dalam kubur nanti? Malaikat tanya, apa kitabmu? Bolehkah kita nak jawab? Kita aku Al-Quran, kita baca Quran apa tidak? Mendengar Quran apa tidak? Na'udzubillah. Jadi para jemaah sekalian, kata di para ulama, min huna nantalik. Mari Ramadan ini, waktu kita mula, gilak balik. Semangat semula, kita dengan Al-Quran. Boleh ke tak boleh? Tok Imam sanggup ke tak buka kelas Quran? Kita marah Tok Imam balik ni. Pengurusi masjid kata mana? Boleh kita buka kelas? InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah hadis yang sahih dalam Muslim, Nabi kata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul mana-mana kaum di rumah Allah. Rumah Allah tu kita panggil masjid lah. Nah, masjid, rumah Allah. Tujuan apa kita berkumpul? Yatluna kitab Allah. Tujuan kita berkumpul nak baca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan kita nak tadarus sama-sama kita. Apa kita dapat? Tuan-tuan tanda. Empat perkara kita akan dapat. Yang pertama, illa nazalat alihimus sakinah. Allah SWT akan turunkan ketenangan ke atas kita. Ni kita nak ketenangan, pergi cari benda lain. Nah, ada setengah orang ni, oh, aku ni stres lah. Dia pergi beli mikrofon, mic ni. Menyanyi suara dia tengah malam di rumah dia. Allah, jiran nak tidur sebelah pun tak dengar. Kalau dia kata, kalau banyak, kalau suara sedap, buat boleh buat ngulik. Ni suara bunyi lagu ni, ni hok ngantuk pun hilang. Nak cari ketenangan kono-kononya. Lah. Nazalat alaihimu sakinah. Ketenangan duduk di mana? Duduk di masjid di rumah Allah. Bila kita baca Quran. Yang kedua, wahaffatumur apa ni? Rahmat. Ghasyatumur rahmat. Rahmat melingkungi kita. Kerana itu para jemaah, para ustaz kita, pendakwah kita, penceramah kita. Bila dia ceramah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Di mana? Dalam masjid. Kita tak pergi pasar pagi, tuan-tuan dirahmati Allah. Dua orang duduk menyanyi, gogang-gogang. Tak ada rahmat Allah situ. Syukur rahmah. Ni. Kita nak masuk masjid tadi, kita baca doa apa? Allahumma ftahli abwaba musa, tulis tu. Baca ke tak tahu? Abwaba rahmatika. Lain kali lepas habis PKP ni, nah, hak jaga duduk depan tu, kita nak suruh tunggu, baca doa masuk masjid pula lagu mana? Jangan bila tak jawatan. Tak ada dah kerja, baru ni kerja duduk apa ni, duduk tembok kepala orang tak? Ni kita kerja dia je, jaga, nak suruh apa ni, baca doa masuk masjid, boleh ke tak ni? Habis dia jaga tu, dengar jawab. Dua. Yang ketiga, wahafatumul malaikah. Majlis kita ni dihadiri oleh para malaikat. Aku tengok kiri kanan, nampak ke tidak? Ada apa ya? Malaikat ada. Kita kadang-kadang duk mikir, kenapa Nabi SAW sebut malaikat dalam majlis kita ni? Kenapa? Malam ni tak apalah ramai. Ada kalanya hok mari hok ceramah biasa ni. Kita sendiri tu email kau ceramah apa? Berapa orang? Ya? Banyak dia pada orang. Ketika itu kena ingat. Wah, malaikat ada sekalinya kita. Malaikat ramai-ramai. Tapi tak payahlah tuan-tuan malaikat dengar cerita. Tak ya. Malaikat dia di alam lain. Dia makhluk lain. Dia jadi daripada cahaya, dia bukannya macam kita. Dia makan minum pun tidak kan? Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah Taala akan sebut nama orang yang berada dalam majlis tersebut. Nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Gembira tak gembira kita? Tak usah kata apa tuan-tuan, kita duduk dia dalam majlis besar-besar. Nah, tiba-tiba nama kita disebut oleh tuanku. Nama Muhammad bin sekian-sekian. Bangga tak bangga kita? Hei, bangga dah. Tiga hari tiga malam tak tidur. Boleh gambar sekeping. Gambar tu duduk jaja siang malam. Tepek sana, tepek sini. Habis orangnya tunjuk gambar dia. Dengan tu aku ni. Padahal sekali tu dia jumpa. Maknanya, ayatnya kita nak, wayat abdi, majtama'a qawmun, tidak berkumpul mana-mana kaum, tujuan kita berkumpul, yatluna kitab Allah, nak baca Al-Quran. Sekarang ni ada orang mari mengadu. Dia kata, ustaz, saya tak boleh baca Quran.
Ini pentingnya. Bila kita tak boleh baca Quran, tuan atau puan, mari duduk sekali dengan orang baca Quran dalam majlis tadarus ni, ambil Quran. Tapi jangan sampai baliklah pergi Quran tu. Nah, kalau balik berjerai sebelah kata, kau ni terbalik. Mana dia ni kita kata buta huruf semati nah. Quran apa terbalik? Jangan kata apa. Kita jumpa dah dengan orang tua pergi Quran terbalik. Kata terbalik tu pakcik. Terbalik ke? Ingat kata tak nampak mata. Rupanya tak nampak huruf dia tak nampak. Terbalik sungguh pergi Quran. Dia kata maaflah ustaz, saya ni Fatihah ya reti, hak lain tak nak tanya. Kata mujur dia reti Fatihah kalau tidak semaya betul boleh. Mana jangan pergi terbalik lah. Jerai-jerai sebelah tu lah betul. Mana kalau dia mari baca Quran sini. Satu hari satu juzuk dia khatam. Dia boleh pahala khatam Quran sekali dengan orang tadarus. Walaupun kita tak boleh baca. Penting tak penting? Ini pentingnya berjama'i dalam majlis tadarus. Tapi jangan main tadarus online. Ha, ini biasa muslimak suka tanya ni. Kata ustaz, kami ni ada grup tadarus online. Khatam Quran setiap hari. Ha, dia kata lebih pada image sampai ini. Nah. Lagu mana? Dia bagi. Dia ambil 60 orang. Setiap orang baca setengah juzuk. Setengah juzuk daripada muka sini sampai muka ni. Juzuk pertama setengah. Dia sambung pula ni. Masing-masing baca dua rumah. Pukul 10 malam kare, istihar ke ketua dia panggil admin. Aku dah khatam. Aku dah baca. Dia pun istihar. Oh, alhamdulillah, hari ni kita khatam Quran satu kali. Jawabnya, dia khatam Quran setakat dia baca setengah juzuk tu. Tak ada satu rata. Itu permainan dia panggil talbis. Permainan-permainan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mendalami masalah ini. Jangan ikut program itu. Oh, nak ikut tak apa. Tapi jangan istihar khatam Quran hari ini. Tidak ada. Tapi kalau kita duduk dalam majlis gini, baca, itu khatam. Mana-mana-mana orang yang tak pandai, mari dalam majlis kita baca Quran ni, biar kita boleh khatam Quran sekali dengan orang ramai. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, bahagia kita. Tak ada bahagia lebih daripada kita berbahagia dengan apa? Apabila kita boleh khatam Al-Quran, bila kita boleh baca Quran, walaupun kita tak boleh baca, tapi kita duduk dalam majlis baca, dalam hadis yang panjang, hadis tentang ilmu, ketika malaikat laporkan kepada Allah Azza wa Jalla satu majlis ilmu. Hadis ni sahih. Dia kata, ya Rabbi, ada seorang yang mari belakang tu, dia bukan nak pergi dengan kuliah. Bukan lagi nak pergi dengan baca Quran. Habis, dia pergi nak cok borel, jumpa Tok Imeh. Ha. Kemudian Tok Imeh, tak ada, dia pun duduk cokoh belakang tu. Malaikat tanya, Allah Azza wa Jalla, macam mana kita nak beri markah pada orang ni? Sekali dengan pahala orang baca ke tidak? Allah kata apa? Ha'ula'il qawm la yashqa bihim jalisuhum. Puak-puak tu, ahli ibadat itu, mereka dia tidak kenak kepada orang duduk sekali. Tidak bahagia. Maknanya pahala awak walaupun asalnya mari ni nak jumpa Tok Imeh, tapi oleh kerana dia duduk dalam majlis ilmu, dia boleh sekali pahala. Rugilah tuan-tuan kalau kita tak ambil peluang yang besar. Cukuplah 2 tahun kita berkurung. Kau tak cukup lagi? Ha? Pada dah. Mari terawih tahun ni, berapa berkat sini? Lapar ke? Ada hal lagi kelik ke tengah jalan? Tak lagi dah. Kalau lagi, jangan lagi tahu ni takut mari PKP pula menyesal tak sudah-sudah. Tak sewi lagi tadi. Tahu ni kita KP besar-besar eh. Tok Imeh tulis banner besar depan tu. Jangan lari tengah jalan. Boleh. Ha, tak boleh lari juga. Kita kata rugilah dia. Ni dalam kertas saya ni. Kita nak KP satu lagi. Pada ada 2 KP malam ni. KP banyak-banyak kita ingat pula. Tengok di kolom Qiyamul Lail. Nombor 3 tu. Di bawah tu peringatan. Peringatan kepada setiap jemaah. Baca kertas tu. Setiap jemaah hendaklah menyempurnakan solat tarawih bersama imam, supaya namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyamul lail sepanjang malam. Nak ke tak nak kita? Nak? Jangan lari. Namun nak tak lari juga. Ada satu cerita. Ni orang cerita dengan Ana ni. Dia kata, kak, AJK masjid musyara. Nak lapar ke nak 20? Mari terawih. Jadi ada pakcik ni.
20 kata. Lapar tak jadi terawih. Oh, kata baik ke molek dia. Demo bis area ni hok lari tengah jalan ni. Jadi waktu musyarak katok meja 20. Waktu terawih dia dulu pada orang lagi tobik kata kata jangan main. Kita ikat kaki dia, jangan pergi lari dah. Nah, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak ikat kaki orang tak boleh. Koci pitu ada orang nak pergi ke tandas. Nak lagu mana? Buat makan yang sedap dia klik mari pula. Kita ikatlah hati manusia dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tengok hadis tuan-tuan. Abu Zar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun bersolat bersama dengan mereka pada malam 23 sehingga 1/3 malam. Ha, Nabi semaya terawih. Masa zaman Nabi dia tak nama terawih, dia nama qiyam Ramadan. Terawih ni zaman kita. Zaman mutakhir. Pada malam 25 Nabi kita solat sampai 1:30 malam. Bila sampai 1:30 malam, sahabat-sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, lambat lagi nak sahur ni. Bolehkah kalau sambung lagi?" Agak-agak. Zaman Nabi ada komplain. Tak puas hati semaya sudah cepat. Zaman kita ni komplain ke tak? Wan. Dia marah kata imam, mata kau dia hafal Quran, eh? Nya baca panjang gitu mau dia tu. Ah, sudahlah gitu. Tu imam apa dia tu ni? Tak payah haji wah gitu dak. Kedah conek buku dah dia duduk terawih lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin para jemaah sekalian. Nabi rahmatan lil alamin, dia tidak layan permohonan sahabat tapi Nabi bagi bonus. Nak tak saya bonus? Allah kita keluarga Malaysia mesti anak boleh bonus segar rasa dak. Saya kan nak mikir dah kita tanya. Mula hadari lepas tu. Satu Malaysia lah ni keluarga Malaysia. Apa ni berapa boleh? Tak apalah asalkan boleh pergi jangan. Jangan marah. Dah. Nabi SAW dia tak kata, "Ha mai, mai." Masuk kita semayah mulut. Dah. Rasulullah SAW rahmatul alamin. Nabi kita faham. Umat dia di akhir zaman lemah. Tak apa kuat. Maka Nabi bagi bonus. Tengok dalam hadis. Nabi kata, "Wahai para sahabat, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin." Siapa dia berdiri solat bersama dengan imam sampai sudah. Imam dia 20-20, imam 8-8. Jadi kalau kita sibuk kelang kabut contohnya kan, kan kita pergi cari masjid hok mai hok sudah cepat. Tapi nak dengar, nak tip atau tidak? Kau pandai sendiri dah cari masjid. Ada orang ni dia salah. Anak dia kena pergi klinik. Jadi klinik tutup pukul 10. Jadi kalau pergi semayang masjid tempat dia tu sudah pukul 10 lebih. Tak ada terawih. Jadi dia naik motosikal pergi cari surah dalam kawasan dia tu. Hok maya lapar kan? Berapa kan sini? Lapar. Oh beres eh? Saya kita terawih sini malam ni. Dia mari. Rupanya tu email tu Hafiz. Lapar kan sudah pukul 11. Oh, cabut ekor lah dia. Kutuk-tutuk lenik lah malam. Kalau nak tanya, jangan tanya lapar. Tanya orang. Pukul berapa sudah sin? Baru tu. Ada masjid. 20 rekat, 23 rekat. Pukul 9:30 sekali yang makan cendol. Siap. Kalau kita sebut dia mau kenal tempat ni. Ramah orang pergi. Ramah peminat dia, Masya Allah. 9:30 sudah. Jangan buat lah gitu. Kita nak jumpa Tuhan. Malu. Nah, aku ibadah Ramadan mulai terawih kita mau laju dah. Sabarlah. Nabi kata apa? Siapa dia solat bersama imam hatta yang sarif sehingga sudah. Jangan lari tengah jalan. Siapa sudah? Sudah tu bila? Siapa sudah? Witir masuk juga. Ha, ini kita bimbang hari ini. Kerugian sebahagian daripada ahli ibadah. Dia semaya 20 dengan terima. Bila terima witir dia undur ke belakang. Mana dia tak sudah sekali dengan imam. Rugi tak rugi? Tak dapatlah bonus ni. Buat kelik pun tak ada dalam hak. Sebab syarat tak cukup. Syarat dia kata yang hatta yang sorry sehingga imam sudah. Dia tak sudah. Habis macam mana kita nak buat? Nak selesai masalah kita macam mana? Ha, ni dengar ni, ni nak jawab ni. Nak tanya ke nak jawab? Eh? Jawab lalu. Dia ada dua cara tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan solat terus witir bersama dengan imam
di terawih tu. Jadi kita bangun tahajud nanti, kita semaya tahajud lah. Dua rakaat sampai ke sahur. Tapi kita tak ulang lagi witir, sebab witir sudah dibuat di awal. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? La witrani fi lailatin. Tidak ada witir dua kali satu malam. Tak boleh witir dua kali. Habis, saya nak solat witir akhir malam. Macam ayah kita kata ni. Macam mana nak buat? Dia ada dua cara. Ada setengah ulama kata, kita batalkan witir yang pertama. La tubtilu a'malakum. Jangan batalkan. Witir-witir. Kalau kita rasa kita nak solat di akhir malam, maka cara dianya, kita solat dengan imam. Imam solat dua rakaat tadi. Dua rakaat. Kalau hak semaya lapar, tak ada masalah lah. Dia semaya lapar, kita yang dua rakaat lagi tu, terawih juga. Rakaat yang ke-10. Dia semaya satu rakaat, kita niat terawih lagi yang ke-12. Bila imam beri salam, kita tambah Allahu Akbar. Sambil duduk boleh. Dia semaya sunat ni, duduk pun tidak jadi masalah. Kalau kita nak bangun kan, malu kau kan tak? Oh, warok dia tu bangun. Kita duduk ya. Oh, imam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita pun Allahu Akbar. Baca Fatihah, rokok, sujud, beri salam, sudah sekali. Sudah sekali ingat imam, waziyadah, tambah lagi. Barulah kita boleh pahala bonus. Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis paginya pahala qiyam Ramadan, qiyamul lail, walaupun kita balik tidur di rumah kita. Betul tak betul? Eh, hak sebenarnya orang hak lari tengah jalan dengan orang hak sudah sekali ngutuk email, kalau dia pergi kedai colik, tak dia makan colik lagi rasa. Ai, sudah dah tu email tu bil. Rugi tuan-tuan. Puasa ni 30 hari ni ya. Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi, waktu sahabat ulama besar ni kebumikan jenazah sahabat dia. Ada kata Imam Ahmad, ada kata imam lain, yang penting Imam Salafus Salih. Dia kata apa? Sahabat-sahabat semua kita baru je kebumi jenazah. Dia nak apa? Sahabat kita ni nak apa sebenarnya? Kalau dia boleh balik semula ke dunia, dia nak apa? Dia tanya. Dia kata kalau dia balik, boleh semula balik semula dunia, dua rakaat solat sunat yang dia boleh solat itu, kan, dua rakaat yang dia boleh semaya lebih baik daripada dunia yang kamu miliki hari ini. Nilai dua rakaat solat bagi orang duduk dalam kubur lebih baik daripada dia kalau dia boleh gada semua dunia yang dia miliki. Lah ni kita tuan-tuan, segar tak segar kita? Sehat? Duduk dalam tanah ke atas tanah? Menyesal lah ni kena tunggu dalam kubur? Ha? Menyesal lah ni kita dapat buat. Dia masuk dalam kubur, tak usah duduk mikir lah. Tak apalah kot, ada anak-anak tulus maya kita. Duduk main begitulah mikir. Anak duduk mikir muka lain, kita duduk mikir dalam kubur. Dia kata dua rakaat, kita boleh solat dua rakaat, lebih baik daripada dunia yang kita miliki. Subhanallah. Jadi para jemaah sekalian, waktu kita masih ada. Waktu masih ada. Kenapa kita nak lepaskan peluang yang begitu besar? Jadi kita kempen baik-baik. Kita jangan lari daripada solat bersama dengan imam. Dan jangan lupalah, solat terawih itu sunat. Solat yang besar lagi, solat fardu. Kita penuhkan solat jemaah kita di masjid setiap waktu. Ni ada setengah orang ni dak. Dia kata apa? Dia ni alhamdulillah, ni dia cerita sungguh. Dia kata ustaz, saya ni alhamdulillah tahun ni solat tarawih tak miss. Ho, kata alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Kita pun cuek sikit. Hak maya zuhur masa tu lah ke mana? Hari atau tu rumah. Kita kata terbalik kuih habis. Anak satu tahun belum PKP dulu. Kita kumpul satu khutbah jemaah. Tu tuan boleh tengok dalam YouTube. Cari dalam khutbah Abu Anas, tajuk dia benda-benda perkara ajaib di bulan Ramadan. Jaga semaya sunat, tak jaga semaya fardu. Pelik ke tak pelik? Ha, kita jangan jadi manusia pelik. Tak miss semaya terawih. Pak kita semaya zuhur asar. Ah, tu dua mahlah ustaz itu. Kata terbalik kuai mu ni. Orang semaya sunat ni dua mah. Tak, semaya fardu jaga. Tak, kita kena jaga dua-dua. Jaga fardu di masjid, kita jaga juga sunat kita di masjid. Timbul lagi soalan, muslimah nak semaya di masjid ke semaya di rumah? Ha, muslimah nak semaya mana?
Ada orang kata semaya afdal di rumah. Kita kata afdal di rumah semaya berapa rakaat? Berambak dengan anak-anak. Tak. Kita semaya di masjid. Orang mana boleh mari masjid, mari. Nabi kata la tamna'u ima Allah masajid Allah. Mu jangan larang hamba-hamba perempuan Allah Taala nak mari ke masjid, jangan larang. Kita bagi peluang. Dua tahun dah kita ber-PKP. Kena belaka dah kita masing-masing dah. Allah mula tahu PKP pertama gelisah Tuhan lah maha kaya ni. Lagu manalah nak jadi tok imam, betul tak? Dek hok pak masjid, hok rumah tu nak jadi tok imam rumah. Selama kini sedaklah kita. Nah, petai lagi lari. Tayalah ke masjid. Muka nak mai rawai rumah tak reti. Tahun ni buka rahsia nak pergi masjid tak boleh. Nyetutup pintu di tok imam. Buka tok imam tutup, covid tutup. Allah, ana pun duk mikir ramai orang tanya. Kita pun buat video pendek. Ramai orang tengok video cara-cara solat tarawih di musim PKP. Oh, nyo atas surat mari terima kasih lah. Saya cemah dah ni nak jadi tok imam lagu mana ni. Rupanya mudah ya tok imam tarawih ni. Alhamdulillah, dia sudah jadi tok imam tarawih. Dekat nak raya gelisah pula. Lagu mana nak jadi tok imam raya? Kita pun waktu ambil pula video pandu-pandu solat raya. Oh, ada hak atas mesej mari. Terima kasih ustaz, mudah ya rupanya jadi tok imam. Rupa orang ni dia boleh jawatan walaupun jawatan interim tak selepas. Buktinya bila masjid buka, tak mari juga dia pasal dia pandai ada jadi tok imam. Itu dia masalah. Tahun ni letak jawatan belakang tok imam rumah tu mari mai masjid. Boleh ke tak boleh? Mari belakang masjid. Tok imam tuan-tuan tu interim ya, masa ada covid ya, lepas pada tak boleh dah lah jadi. Allahu akbar. Baiklah. Berapa dah kita kempen? Mai Al-Quran, semaya tarawih, satu lagi kita kempen, banyaklah bersedekah di bulan Ramadan. Hoi, payuh ustaz nak sedekah-sedekah ni. Kita nak bagi makan orang buka puasa, bukan semesti kena buat di masjid. Muslimat kita pun nak masuk lagi, nak pergi masjid lagi. Tuan-tuan pergi cari dalam qaryah kita ni, dalam kampung kita ni, berapa orang-orang yang berhak asnah-asnah. Biasa di masjid ada senarai asnah kan. Kita pergi cari. Kalau boleh, kita cari keluarga kita yang berhak. Anak-anak kita sendiri. Oh, ni anak-anak aku. Kita pergi rumah dia belum Ramadan, tanya dia, mu sebulan puasa ni anak-anakmu, 5-7 orang dalam rumah ni, berapa makan beras? Tengah hari buka puasa dengan sahur. Dia kata 30 kilo. Kita atas 3 kapit beras. Ayah berapa ekor? Berapa makanan? Beri bantuan-bantuan, jangan bagi duit, bagi makanan. Bagi duit dia beli rokok. Tak ada orang, tak boleh pahala tuan-tuan. Orang boleh, kita pergi dekat orang isap rokok tak boleh pahala. Biar ada mana marah-marah lah kali ni. Tak semahi dah kita. Tak puasa dah ni. Esok satu ceramah cantik. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube kita ni, di Facebook. Tajuk dia, Nafas Baru Menjelang Ramadan. Kita ceramah di hospital besar. Tajuk dia Nafas Baru Menjelang Ramadan, iaitulah kempen bagaimana kita nak berhenti rokok di bulan Ramadan. Jadi kita hok rokok tu kita break sekejap dulu. Takut tuan-tuan marah. Kau tak marah sebab orang sini tak marah. Tak. Tak marah, kita panjang sikit lagi. Maknanya kita kempen sedekah. Sedekah ni tak semesti kita bawa makanan hok ada masa. Kita hantar bahan-bahan makanan pun tidak jadi masalah. Anu anak bano hok jauh-jauh ni boleh je mari buka akaun. Kita pergi di pasar kedai runcit kapur kita ni. Ha, untuk makcik ni 200 bulan Ramadan ni. Buka bagi duit siap-siap, bagi buka semula buku 35 ke. Kau tak pakai ada buku 35 zaman ni. Tak pakai. Buku apa pula? Main dengan telefon belakang tak? Tanda dalam telefon. Telefon mampu betul dipakai senyap gitu. Saya kata apa ni? Ha. Buku 35 buka balik. Tulis, dia mari ambil hari ni, mari ambil gula, mari ambil kopi, mari ambil beras, mari ambil minyak. Semua dia buka puasa di atas infak kita. Tuan-tuan, man fattara saima, tengok dalam kitab kita ni, siapa dia beri makan orang buka puasa, dia boleh meraih pahala orang puasa. Besar ke tak besar pahala? Kalau tuan-tuan rajin masuk di masjid, lagi baik. Suruh orang mari ambil. Kan dalam SOP kata tak boleh jamu. Tak sedap jamu. Kita buat makanan, orang mari ambil. Tuan-tuan rajin-rajinlah. Hak mana ada duit buka tabung, hak mana tak ada duit buka tangan untuk bekerja menyediakan juadah berbuka puasa, besarnya pahala kita. Alhamdulillah, cukuplah kita kempen beberapa perkara menaikkan semangat tuan-tuan untuk beribadat pada tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kata imam pengerusi nak buka soalan. Buka soalan, kita buka 2-3 soalan, dipersilakan. Kau faham belakang dah? Orang kata kalau kita ceramah, orang tak tanya soalan itu dua sebab.
Sebab yang pertama dia faham belaka, tak payah tanya. Sebab yang kedua tak faham belaka. Nak faham mana dia tidur. Baik. Kalau ada hak tak jelas, minta penjelasan dipersilakan. Kalau tidak kita berilah. Ya. Faham belaka? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mana tak dapat risalah ni boleh ambil dengan sahabat kita.